Ya mbah, bapak ya gek krungu iki. Terus aku mesti ngono. Ini salah satu UMKM binaan dari Jakpreneur, Pak. Jadi produknya the best, no cure. Hei, papa. Hei, ibu. Ya Allah, awakku kok loro kabeh ngene yo, pegel-pegel. Duh, kebanyakan rebahan ini kayaknya ini. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam. Dari mana, Bu? Dari pasar. Oh, kok kowe ngerti to, Pak? Huh? Iso moco pikiranku yo. Yo kowe lah hobine nang pasar. Tiap hari ke pasar tuh ngapain to, Bu? Kepo. Lah kuwi tuku apa? Sereh karo lemon. Nggo apa, Bu? Kok bapak-bapak koyo kowe? Ngerti to? Nek iki sereh karo lemon. Oh, ngene-ngene. Dulu aku anak IPA. Aduh. Kowe kenapa, Pak? Awakku kok tiba-tiba sakit semua ya? Rasanya pegel-pegel gitu, Bu. Halah, itu sih faktor U. Oh, enak aja. Aku masih muda gini, masih gagah. Aduh. Gayamu, Pak. Ingat. Wes tuwa. Coba aku search di internet ya, Bu. Cara untuk menghilangkan badan pegal-pegal. Gimana ya? Nah, pasti ada. Gimana caranya? Nah, ini ada nih, Bu. Minuman yang berbahan dasar dari sereh dan lemon mengandung antioksidan dan senyawa anti peradangan. Wah, ini cocok ini. Tolong bikinin, Bu. Loh, kok iso kebetulan banget yo? Tapi gimana cara bikin minuman sereh dan lemonnya ya? Nih, ada nih caranya. Siapkan 5 gelas air. Iso ora kowe, Bu? Waduh. Kok koyo ini ribet ya? Oh no. Ya Allah. Bu, I'm begging to you. Nek basa Jawane, please. Yowes. Coba ibu rakit dulu ya, Pak. Semoga berhasil. Doakan aku. Weh, kok gayamu koyo ala-ala peserta benteng Takeshi wae? Oh, inget umur, Bu. Aduh. A few moments later. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada ngapain ini nih? Ibu, beli apa itu, Bu? Iki, ibu mau tuku sereh karo lemon nang pasar. Kebetulan bapak badannya lagi pegel-pegel. Dan tadi pas bapak search di internet, minuman dari bahan sereh dan lemon banyak loh manfaatnya. Mungkin bisa untuk meringankan pegel-pegelnya bapak. Ho-oh, ayo, Bu. Cepetan, bikinin itu minuman dari sereh dan lemon buat nanti diminum pas buka puasa. Oh,
Terus ibu mau ngerakit itu serai sama lemonnya. Sajane sih males. Ya Allah bu. Oh my God. Please. Aku padamu. Aku mohon padamu. Tenang. Tenang bapak ibu sekalian. Kebetulan ini aku bawa minuman sermon. Nah, sermon sereh lemon. Udah jadi langsung gitu? Oh iya dong. Jadi ibu nggak usah repot-repot ngerakit sendiri. Tinggal beli nih sermon dari Dapur Gardens. No cure. Wah, kamu penyelamat ibu. Jadi ibu nggak usah ngerakit ini. Wah, kini-kini bapak mau. Cepetan. Mau berapa pak? Nih, tak ambilin. Tapi kan puasa. Jadi minumnya nanti pas buka ya. Iya. Bapak mau 7. Karena ada tertulis. 7 kali 7 sama dengan 49. Setuju nggak setuju, yang penting penampilan. Oh, krik-krik ya cok bapaks-bapaksnya. 2000 years later. Weh, alhamdulillah. Akhirnya berbuka puasa juga. Kita berbuka dengan sermon. Amin. Wah, seger banget ini pasti. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, enak banget loh, seger. Semoga badanku hilang ini pegel-pegelnya ya. Ada 7 botol ya. Satu lagi kayaknya cocok nih. Wah, ya. Botol kedua. Bismillahirrohmanirrohim. Bocor guys. Enak banget. No cure. Wah, badanku udah seger lagi nih. Mantep tenan iki. Sermon dari Dapur Gardens. No cure. Pak. Gimana badannya? Udah enakan? Langsung terasa khasiatnya ya. Yoi. Sermon ini banyak banget soalnya manfaatnya. Iya. Awakku wes enak lagi. Abis minum 7 botol sermon kemarin. By the way, emang manfaatnya apa aja le? Bapak jadi penasaran. Wah, banyak banget pak. Langsung aja kepoin IG-nya di @dapur_gardens. Monggo, langsung order dan kontak ke Pak Imran selaku owner dari Dapur Gardens. Enak tenan loh. Sermon iki seger. Balance antara sereh dan lemonnya juga pas banget. Manisnya juga pas. No cure. Pak Imran juga open for reseller loh. Jadi monggo kalau bapak berminat jadi resellernya, langsung kontak Pak Imran.
gasken. Lumayan, bisa dapat cuan. Laris ini minuman sermon. Wah, beneran nih. Menarik banget. Oke kalau gitu. Bapak langsung mau kepoin IG-nya ah. Terus langsung hubungi Pak Imran, owner dari Dapur Gardens. Sikat. No cure. Eh, Pak. Sermonnya masih ada kan di kulkas? Lah? Tinggal ini, Le. Kemarin kan kamu beli 15 botol. Bapak 7. Ibu 3. Lah ini tinggal 5. Buat bapak ya, buat ntar buka. Selamat berbuka puasa ya. Semoga sehat selalu dan lancar terus ibadah puasanya. Amin ya robbal alamin.